Pelajaran bagi saya adalah, setahu saya beliau ini orang Kudus, tidak menyajikan soto Kudus, tapi malah soto Seroto Sukaraja, menunjukkan sumpah soto Indonesia yang pernah saya lontarkan bahwa kami soto Madura, soto Kudus, soto Seroto Sukaraja, soto Padang sampai soto Makassar berbahasa satu, soto Indonesia. Itu berarti memang pantas jadi ketua KPU. Yang kedua, saya dejavu waktu saya jadi wartawan Kompas awal 90-an, itu Biro Rumah Tangga Kompas di Palmera itu ngeluh karena tumpukannya kertas-kertas saya seperti ini. Ada yang sengketa, ada yang draft kajian, ada yang draft peraturan. Kalau belum tuntas, belum saya geser. Thank you, Pak Azim Mazhari.